warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu ya, pada hari ini ketemu di channel Maknyak. Maknyak hari ini yaitu mau membenahin pernakan adik yang turun ya. Sebab ya di sini ini kerja jadi capek. Jadi ya dari boyok itu tadi kelihatan capek banget ya, kelihatan kaku. Jadi ini mau membenahin. Ucapkan terima kasih yang udah mendukung di video Maknya. Kudoain semoga panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini ya, adik Erma ceritanya itu kecapekan. Terus peranakannya itu jadi turun ya. Gitu lah. Itu yang jadi apa? Monitor. Tukang video, tukang syuting. Ya, tukang syutingnya tuh cantik loh, tapi nggak bisa kelihatan ya. Ya Allah. Yo. Kenapa ditutupin? Ayo. Nahan jaket nih Mbak Erma. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mempunyai keluhan cancer ya, kalau bahasa Jawanya ya. Yang udah pernah punya baby, terus di sini kerjaannya itu berat banget, junjung-junjung bobo, apa kongkong kayak gitu ya. Ini Maknya ini rekomendasi banget. Makasih. Satu kali, dua kali udah tokcer banget. Amin. Yang kena sarap kejepit. Yang penting enggak dompetnya yang kejepit ya. Ini juga recommended banget. Soalnya saya sendiri udah membuktikannya. Jadi berani untuk support channelnya Maknya, semoga tambah viewernya, berkah barokah untuk semuanya. Amin. Berbagi ilmu juga. Amin. Iya, niatnya berbagi ilmu ya. Siapa yang mengeluh? Siapa ya? Masya Allah lah kayak gitu. Ini kelihatan. Ini, nah, ini orang. Kelihatan kok? Orang sih. Hei, so. Oke. Iya, suka anyang-anyangan yang biasanya fitness, yoga ya. Aku yang suka anyang-anyangan. Iya, kuda-kudaan soalnya. Enggak apa-apa ya, guys ya. Diselingi humor ya, guys ya. Makasih. Pinter eh. Tadi penyuting nih. Aku jamu loh, Bu. Ini pinter omong. Yang perutnya mesle aja bisa dibeneri, apalagi yang otaknya mesle. Monggo. Booking tempat dan timenya ya. Makasih sayang. Soalnya Maknya ini full. Ngalah-ngalahi presiden acarane. Schedule-nya full terus. Amin, sehat selalu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Tanda terang lawan peti. Ada buah buat kapan iki? Tenang, tenang slow. Nah, seperti ini ya kalau cancer ya, teman-teman ya. Sakit banget. Tunggu dicepot rumah ya. Enggak nyaman. Perutnya mau copot, Mbak. Aduh. Habis dipijit Maknya nanti, guys, dapat jodoh. Amin. Habis dipijit Maknya dapat jodoh. Ini suara guys ya, bisa dipercaya bisa enggak. Kemarin itu temennya aku tuh ada yang pingin punya baby lagi, tapi lama banget tahun-tahunan enggak bisa punya baby. Terus menikah sama orang sini. Nah, dari dipijit sama Maknya, enggak tahu ini ramuannya apa, mantranya apa ya. Allahu alam kok jadi bayi. Aku bayinya. Amin. Enggak, ini beneran ini. Bubos. Bubos, iya. Iya.
langsung bisa hamil, guys. Makanya aku nanti habis dipijit kandungannya, dapat jodoh. Kandungannya itu dibenerin, terus posisi tempat bayinya itu di diposisikan ke tempatnya. Wow. Mungkin sebelumnya itu acak adul apa ya? Acak adul itu cahaya. Ya begitu, beradul ya gitu. Ini kan orang-orang mungkin ada yang kurang lancar tadi, Dinda. Iya, ini mbaknya ini udah pernah punya baby, terus kerjaannya di sini berat banget, jadi perutnya itu turun ke batu. Monggo yang mau booking time-nya ya. Tempat juga bisa kita sediakan. Ada di Sungwan. Di Saiwanho ada. Mau ke hotel juga boleh. Tempatnya nyaman ya. Hotel booking sendiri. Hotel booking sendiri. 900 ini coba. 900 aku mau booking. Enggak ya, kalau hotel ya minimal ya patungan ya. Iya, ada sih. Kapan itu juga nduk patungan? Nak 3. Nang itu deh. Nang anu mongkok. Nang mongkok murah budara. Nggih. Terus cah 3, terus koncone anak bijetne sore. Cah 4. Itu bagaimana Mbak reaksinya kalau perutnya dibenerin kayak gitu? Kesakitan ini. Sebabnya kan ya sakit. Apa ada klenyer-klenyernya, Mbak? Klenyeh. Slow. Anteng. Kalau perutnya harus anteng ya. Sebabnya kok megang itu? Ada apanya itu di dalam pun? Badak pun? Enggak, itu urat-urat dan kayak lindir-lindirnya. Ini sama di sini. Ini. Oh. Kan itu untuk kerja, untuk apa itu kan ngempet nahan gitu ya. Iya, tadi dari boyok itu kan kayak ngempet ya. Kalau ngempet sakit hati itu bisa dipijit pun. Bisa. Aduh. Apanya yang dipijit itu? Tombak hati. Pintar. Pendosa diam. Itu adalah penyakit hati. Semuanya itu betul-betul ini bukannya itu ya. Ini sungguh-sungguh sakit. Ini memang kuasernya ini agak parah ya. Tapi tadi dari pundak gitu. Aduh. Bisa diputar-putar ini loh, guys. Diputar-putar lagi, 380 derajat diputar. Dikembalikan ke asalnya. Ini kan sebelumnya ini kan perutnya pindah di patok, guys. Diputar aja. Biar dia enggak tegang, guys. Aduh, guys, pengen meletak gue, guys. Biar enggak tegang. Slow ya. Sini ya, di lambung ya. Cik sayang, jangan nahan. Kalau kanker parah itu kira-kira
Butuh berapa kali proses, Bun? Ya, itu sebenarnya satu proses. Kurang lebih setengah jam, dok, enggak cepet-cepet ini. Sebabnya kan harus dibenahin dulu. Sebabnya ini masih ini kan masih sakit ini. Ini satu kali sekali proses itu cukup, tapi membutuhkan latihan, Bun. Ya, betul. Iya, 10 menit enggak cukup, dok. Kira-kira biasanya, apakah itu ada batunya ya, letek-letek ini? Enggak batu, dok, itu urat. Wow, lindir-lindir urat itu, guys, ternyata lah. Tak kira lek kletek-kletek apa toh. Kletek-kletek rasa. Iya. Aku meluatu. Kan ada ndak segini-gini. Jadi prosesnya seperti ini ya, guys ya, yang caster parah ini. Jabrat. Nahan beban kehidupan yang sangat berat ini. Kerja Romusa, kerja Rodi dilakoni kabeh. Menang-menang. Iki kan cukup banyak mata ndak ya? Menang, Cah. Dasar ya ra kuat lorong. Bunda. Oyo. Lah. Ini udah tak mendengar. Aduh. Pondok. Ya mau dhewe iki piye to? Monitor. Iya. Iki lho, iki kok. Iki suwi banget iki nah. Untung tak cukur apane. Nek tak kok kene. Yo. Dasar kamu ini rewok ini. Prosesnya seperti ini ya, harus pelan ya, harus pelan lagi gadis ya. Mukongnya ya bibir mukongnya ha, itu kok ngikuti Mickey Van ya lo tau wate ya ceto ke bang ya udah apa-apa kok bisa ini sih tak ikhrah. Coba antik ke jan monitor itu antik banget. Nah, sudah ada. Siapa tahu yang mau mbak-mbaknya yang mau pulang ke Indonesia ini tahun-tahunan enggak jumpa sama mas-masnya masih belum dapat jodoh. Tahun-tahunan enggak ketemu sama suami, program baby. Insyaallah. Dino cincepi tadi. Enggak. Pancen itu. Nah, terus kalau tempatnya bayi pindah neng batok apa ya mungkin, Mbak? Kayak punyamu tuh pindah neng batok, Mbak. Pas aku mangan piro-piro rata warek yo. Aduh. Ini bundanya bisa melayani setiap Sunday of day dan public holiday, guys ya, tapi harus booking time dulu soalnya antri. Ya ora ya, iki suwi iki karena benahin trah. Iki kasare kok bodo. Jadi kan angin. Alhamdulillah lah, kelihatannya. Nah. Tadi kan rongkol. Itu ajian muternya itu ada mantranya, Bu. Nah, gini ini kan anu, Dok. Kan termasuk gini ya. Umpam muternya sini kan dilihat dari sini masih ada enggak? Oh, berarti nah, putarannya juga 380 derajat ini ya. Enggak kan kalau gini ini kan nanti tiga praktek ya, gini kan bisa itu. Nah, tiga praktek. Ini. Jadi kan nah gitu. Ini alhamdulillah ya. Wah, ini perempuan ini memang benar-benar rentan, Bun ya. Iya, Dok. Wong lanang-lanang ki padha dirungokne aja mek mungkrang-mangkring ae. Oh, padha mungkrang-mangkring. Ni wong wedok ini soronya kayak gini nih, kayak udah pernah punya baby nih, dikit aja perutnya. Nah, tapi ndak apa-apa, kasar itu bunda ya. Kasar itu bukannya punya anak.
kasar itu bukannya punya anak, belum punya anak loh. Pun bisa ya. Iya, orang tapi tingkat ambil, tapi tingkat kerentanannya kalau udah pernah itu waduh, itu kan kerjaannya kan. Kerjaan. Selain itu ambien, ya, ambien juga ki ada yang punya anak, belum ada yang punya anak. Itu kan pertama itu ambien itu nahan dari pinggang ya, dari pinggang. Pinggang tuh kan kecapekan juga. Ya dari pundak itu pertama ya, dari pinggang. Pinggang kan sampai sini ya, sampai perut. Perut itu kalau nahan sampai keser, kalau lama-lama bisa menyebabkan yaitu ambien gitu. Nah, prosesnya terus. Nah, ini kan udah enak. Harus siap nahan sakit ya. Nih. Ini kalau basa Jawane diunjukno, guys. Diunjukno. Iya, kan turun. Dikembalikan ke posisi awal. Ketengah, Dok. Ketengah kan jadi enak, Dok. Yang bawah dinaikin, yang dari atas dibawahin. Nah, enggak selain kar masuk angin iki mau. Angin masuk. Hari-hari asik. Ah, duh air mah kuat karo AC ya. Kok ora iso gula. Mas ya. Panasan aku pilek. Ini gini kan dengan lihat di sininya terus indah dengan mengumpul-ngumpulkan tuh. Nah, alhamdulillah ya. Udah. Ya, alhamdulillah ini udah. Udah kembali. Iya. Udah naik, udah. Yang penting harus kuat nahan sakit guys ya. Soalnya dari melorot sampai muncul itu butuh proses. Iya. Ini ada dikit mas ya. Sebab kanan kiri ini. Kanan kiri adik Irma ini tadi ini dikit ya. Oh kan panganan kok kayak watangku kayak watangnya guys. Menain gadis cantik ya, jadi harus pelan-pelan, hati-hati. Puter lagi ya, dinaikin kan dengan lagi terus mana? Dinaikin tetapkan dengan dia udah beres udah. Yang tidak profesional atau coba-coba, jangan coba-coba nanti malah salah urat ya guys ya. Kembalikan ke ahlinya ya. Ini bukan sembarang cuman diputer tok, tapi ada itunya ya, ada gerakan-gerakan intinya. Nah ini juga bukan cuma dinaikin aja, tapi ada gerakan-gerakan intinya. Ya, kan udah itu, udah enak, maksudnya udah mapan. Gitu, kalau udah mapan udah, alhamdulillah. Siap untuk pencilaan ini. Pencilaan ini. Siap untuk ngombe kopi, guys. Tukang kopi. Nah, alhamdulillah ya. Guys. Nah, ini insya Allah ya, udah ini. Ini bundanya ini ahli ini. Amin. Nah, cukup sekian deh dari maknya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf ya. Nji, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Amin. Monggo dipateni sendiri. Monggo dipateni sik delok sik.